Halo guys, welcome back to Akulnya Mama. Kalian apa kabar? Semoga semuanya baik-baik aja. Jadi ini itu aku mau room tour ke kalian untuk Hotel LV8 Resort Bali. Kemarin aku udah pernah bikin videonya, tapi itu cuman room yang view-nya laut. Nah, kalau ini itu room yang view-nya taman. Jadi mereka ada tamannya gitu di belakang. Nah, aku tuh kan stay 3 hari, tapi aku cuman booking 2 hari di depan. Terus suamiku ngajak nambah. Jadi ternyata kamar yang udah kita tempatin itu enggak bisa ditempatin. Jadinya kita harus pindah ke kamar lain. Nah, inilah dia kamar yang satunya. Yuk, jalan-jalan bareng yuk. Kalau kata aku sih kamar ini lebih besar ya, harganya sama. Dan juga kamar mandinya itu lebih bagus guys. Terus ada tamannya gitu di belakang. Tapi sayangnya banyak nyamuk guys. Jadi kalau kalian kesini jangan lupa bawa obat anti nyamuk ya. Be careful silly primok. Nah, ini adalah kamar mandinya. Tuh. Toilet. Lebih besar sih daripada kamar mandi yang sebelumnya. Tada, itu aku pakai baju putih. Sama ada hair dryer-nya juga, sama bata. Tapi kamarnya lebih luas. Terus ini ruang tamunya, guys. Bisa juga ke taman belakang itu. Langsung tinggal buka aja pintunya. Terus itu ada meja makannya segala, guys. Lebih lengkap kan, lebih luas juga. Jadi kalau anak-anak udah tidur di kamar, lo bisa pacaran tuh sama suami lo di ruang tamu. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, dan komen positif di bawah ini. Bye.